R3 All New Suzuki generasi terbaru R3 All New. Ini di pagi ini kita akan mengerjakan set jok. Yang ini juga baru proses lepas joknya. Oke. Ini masih standar pabrikan, memakai bahan kain. Ini sudah pada apa kotor kayak gini nih. Ini nanti kita cover supaya apa ya, untuk perawatan lebih mudah. Ini bongkar bagian jok baris ketiganya. Oke, kita ikutin proses apa bongkar jok. Berikut lanjut pemasangan covernya. Ini karena apa ya, joknya begitu berat, ini joknya R3 ini, jadi mesti barengan. Tinggal jok baris depan. Nah, itu jok yang nanti akan kita pasang. Ini warna yang nanti akan mengganti jok standarnya. Kombinasi krem sama apa ini, coklat. Oke. Ini masih proses lepas jok kiri depan. Oke, kita lanjut nanti sampai semuanya beres. Proses pengerjaan baru jalan. Kita lihat yang sudah terpasang seperti ini, tinggal satu jok tengah sebelah kanan. Oke. Baik, kita tunggu prosesnya sampai semuanya beres. Ini tinggal satu saja sebelah kanan baris tengah. Oke. Suzuki R3 All New keren. Di sore ini Bro Caci telah beres mengerjakan set jok R3 generasi terbaru seperti ini. Kombinasi warna yang terang dan juga cakep. Ini jok baris depannya. Karena situasi Jogja baru hujan ini sedari tadi nih, kita reviewnya di dalam ruangan indoor di sini, di garasi Tanah Air Jog tentunya. Itu tempat produksi kita. Oke. Baik, saya kira cukup ngobrol dengan All New R3 di sore ini. Mantap. Tak lupa pula buat Bro Caci, terima kasih sekali yang senantiasa memberikan pelayanan dan hasil yang maksimal. Oke. Terima kasih.